Apa kalian aja? Oke. Gimana lempangin? Ini. Terima kasih. Terima kasih. Aku di mana di sini? Ini. Aku juga. Ibu di kampung sini. Pakai sempang. Wah. Terima kasih. Ini ada penyambutannya lagi kalau masuk kampung dikasih sirih pinang oleh tuan rumah. Oh. Apa itu? Okay. Sirih pinang. Kita mau dikasih sirih pinang. Dimakan ya? Iya, dimakan. Kita makan. Ini penyambutan. Oke. Oh, itu emang udah ada di sini ya? Di sini. Kalau misalnya ada tamu datang dikasih selempang sama makan sirih pinang. Tanya tuan kampung mengucapkan selamat datang. Oh, menerima ya. Atas kunjungannya. Ya ampun, terima kasih. Ini gimana cara makannya? Ini jadi aku mau nyobain sirih pinang. Terima kasih. Ini langsung dikunyah ya? Ya, langsung dikunyah. Ini boleh dicobain dulu. Ini gimana sih kita lihat tadi? Ini pakai kapur dulu. Cobain dulu. Nah. Ini itu panggilan untuk mama, ibu. Ama, ama itu panggilan untuk ayah. Oh, Ina, ama. Jadi nanti dicampur kapur, mixnya sama kapur. Oh, jadi satu. Coba aku makan ya. Kita mau coba kakak, kita mau nyoba ini. Kalau kamu pakai kapur lah. Satu. Kacamata naikin biar kelihatan. Satu sisi. Banyak-banyak nanti. Anet dulu. Anet dulu, anet. Kakak, kita mau cobain. Sirih pinang. Oh, enak bisa jadi orang Sunda. Agak-agak pahit dikit dah. Ini terlalu lama pakai dikunyah gitu ya. Oh, enggak. Apa? Pahit. Apa? Tidak tergambarkan. Airnya dibuang, dilepas. Harus merah. Gantian ya. Bu, enggak, ini bukannya nggak sopan kita buang udah? Oh, memang harus begitu. Buang udah. Ya. Aku pakai kalau di sini sama ini kapur nanti jadi melak dia. Aku mau cobain juga ya. Jangan banyak-banyak sih, enggak apa-apa. Di sisi mana? Atau di sisi? Aku naruh dua sisi. Pahit ya? Boleh enggak, Pak? Ya, kalau pas nanti tidak. Jangan ditelan ya, itu. Nah, kita dan Mbak Anet, setelah selesai kita penyambutan, makan sirih pinang. Ya, tadi pertama, makan selamat datang. Tadi itu kalau ludah, tadi itu merah, masih bagus malah. Artinya orang kampung senang, bagus. Oke, langsung ayo. Lanjut aja. Juga ya, dan cara
Waduh.